Oke, rekan-rekan semua, kembali lagi di Raka Channel. Kali ini pembahasannya adalah mengenai Google AdSense. Jadi cara menerima pembayaran Google AdSense, yaitu Google YouTube. Seperti di gambar, Anda masuk ke AdSense seperti biasa. Setelah masuk AdSense, Anda masuk di bagian bagian pembayaran ya. Kita tunggu saja. Sebelum melanjutkan video ini, Anda bisa tekan subscribe dulu. Subscribe dulu Raka Channel. Oke. Pembayaran terakhir dikeluarkan pada 21 Februari ya. Kita akan lihat detailnya. Nah, ini dia. 21 Februari saya sudah menerima gajian dari YouTube. Ini adalah AdSense YouTube ya, bukan AdSense blog atau AdSense AdMob. Oke, saya akan coba lihat detailnya. Oke, ini dia detailnya. Saya digaji oleh Google YouTube sebesar 137 US. Kurang lebih kalau dirupiahkan sekitar 1.900.000 koma sekian. Ini adalah MTCN-nya dan ini saya akan bawa ke kantor pos. Jangan lupa persyaratannya bawa fotokopi KTP cukup satu saja. Oke, kita bisa cek lagi Gmail-nya yang terdaftar AdSense, dan ini adalah email pemberitahuan bahwa Google telah mengirim pembayaran untuk Februari. Ini saya terima 3 jam yang lalu pada tanggal 22 Februari 2019. Dan ini saya sudah di kantor pos dan saya mengambil form Western Union. Jadi, kalau Anda ingin tahu bagaimana caranya mengisi form Western Union, Anda bisa cek di akhir video ini atau di bagian deskripsi. Sudah saya buatkan videonya bagaimana caranya mengisi form data di Western Union. Oke. Biar tidak bosan menonton video ini karena terlalu panjang, silakan Anda tekan dulu subscribe bagi yang belum subscribe. Subscribe itu gratis ya bro. Setelah subscribe, Anda nyalakan lonceng notifikasinya supaya saat saya mengupload video baru, Anda akan menerima notifikasinya. Oke, ini saya percepat cara penulisannya. Ini videonya ya, maksud saya percepat. Oke, di form Western Union yang baru kita tidak menulis MTCN atau PIN pembayaran Western Union ya. Kita tidak menulis di formnya. Kita akan mengetik sendiri nanti di depan layar komputer admin kantor pos. Ingat, jangan sampai ada yang tahu nomor PIN ini, supaya nanti tidak seperti master-master yang bisa kecolongan sekian juta rupiah. Oke, nah ini sudah saya inputkan nomor MTCN-nya. Seperti ini prosesnya. Ini admin kantor posnya nggak akan tahu PIN-nya ya. Jadi hanya yang tahu adalah kita atau Anda sendiri. Oke, kita tunggu lagi sebentar sambil memverifikasi datanya. Jangan lupa fotokopi KTP atas nama penerima di bawah. Oke, kita tunggu lagi. Atau bisa Anda share video ini ke rekan Anda sekarang juga. Oke, saya taruh dulu handphonenya di meja.
Oke, sambil menunggu kita bermain dulu kertas ya. Ya, kita pilih kertasnya. Biar enggak capek. Untuk pertama kalinya, Anda dibutuhkan verifikasi data dulu. Ingat, nama orang tua Anda harus disebutkan di sini. Kemudian pekerjaan Anda dan data yang lainnya. Ini dilakukan satu kali saat Anda pertama kali menerima gaji Google AdSense. Tentunya Google AdSense for YouTube. Oke, setelah isi formnya nanti diverifikasi oleh tim kantor posnya, kita buat tanda tangan dulu. Ada dua tanda tangan di formnya sama di resi dari kantor pos. Kemudian kita akan cap tiga jari keduanya. Keduanya kita akan cap tiga jari. Oh ya, kalau tidak dikasih tisu, mintalah tisu ya, supaya tangan Anda tidak kotor. Kan kasihan uangnya. Walaupun sedikit ya, seperti newbie kak saya ini, kasihan uangnya kena tinta. Gak sombong sih, cuman dikit ini masih kalah sama master yang lain, yang apa katanya sampai bawa karung segala. Oke, kita sudah menerima dananya. Jangan lupa dihitung sebelum meninggalkan tempat ini. Nanti bisa kurang. Oke, apabila bermanfaat dengan video saya ini, silakan Anda share video ini. Oke, apabila Anda belum juga subscribe, Anda tekan dulu subscribe bro. Tekan subscribe. Setelah subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Ingat, tanpa biaya menekan subscribe loh. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Bye-bye.